đáng chú ý và một tình huống ghi bàn cho các cầu thủ của Philippines. Người ghi bàn đó là Rodini Magaron. Về bàn thắng mở tỷ số cho đội nhà, chúng ta vừa xem lại pha đánh đầu rất chính xác. Pojok dari Filipina. Oh! Oh! Satu. Hasil. Ada Faiz Mazlan di depan keluar sebenarnya. Gantikan Dana Ashraf. Segi JDT, Leandro di sana. Kawalan daripada Bakiuddin. Rusa Jemara ke depan. Ni Kerry Mohaimin. Usia dia untuk membantunya baik untuk Malik Marif melihat pada rakan yang dia ada di dalam kotak penalti. Pening. Bagaimana itu ramai pemain berada dimainkan. Samping untuk Corbin. Satu lagi antara lintang yang baik ditanduk oleh Christian Rontini. Untuk Rodriguez, umpada mencari Forestieri. Dikeluarkan oleh Christian Rontini. Dan kali ini, oh cantik. Kawan asalkan awal untuk menyukarkan Lucas. Qua các cầu thủ Philippines cú sút. Được rất chính xác dành cho Eddie Morana.
dilepaskan, Pinang berjaya untuk mencari gol penyamaan dalam kadar segera. Sebelah kiri untuk Malik Marif, terlepas bola dari kawalannya. Tanah kanan Syazwan jadi lepas dari kawalan. Christian Rontini perlu diberikan tumpuan ketika ini. Andrea Santos antara yang baik, tentu tandukan dan tepat ke arah Mamadou Samba. Diraup dengan sepakan percuma, antara yang baik cuba untuk disambar di situ. Masih lagi dalam permainan, ruang untuk Pina yang bersih Rafael Vito. Masih lagi dalam permainan dan Dasi lagi sekali, baik kali ini kawalan untuk menafikan